channel and welcome to my channel buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Oke, sesuai judul hari ini aku mau review penjepit bulu mata super unik. Kenapa aku bilang super unik? Karena ini dia, bentuknya unik banget guys. Nih, aku buka ya. Nih. Tuh. Nih, kalau kalian tahu penjepit bulu mata yang dulu tuh kayak gini nih bentuknya. Ini biasa banget kan tuh. Ini sorry udah rusak. Kayak gini. Nih, ini yang model terbarunya. Itu kayak dilipet gitu dan cara pakainya tuh kayak gini. Kita buka dulu. Tuh. Dan diginin. Jadi ini tuh praktis, jadi gak ribet. Maksudnya kayak ukurannya lebih kecil daripada yang ini. Karena maksudnya lebih kecilnya karena emang bisa dilipat kan ya. Cara pakainya itu dengan cara di ini nih, ada tombolnya. Dipencet gini aja tuh. Gitu guys. Oke, kita mulai coba bagaimanakah cara pakainya. Let's go. Apaan sih? Oke, ini aku mau lebih deket ke kamera karena aku gak ada cermin. Nih, kita cobain. Deg-degan guys. Takut. Aduh. Gimana ini pakainya? Bulu mataku nih gak panjang. Oke, kita tunggu beberapa menit ya. Gak usah beberapa menit lah, gak usah lama amat. Sekiranya kalian aja. Oke. Tapi gak apa-apa lah agak lamaan, biar bagus. Pencet terus. Tadaaa, hasilnya gak beda jauh sih, tapi lumayan tuh. Oke, aku mau coba pakein maskara. Aku tuh dulu tuh pencapit bulu mata tuh pakai maskara dulu, terus pakai pencapit bulu mata. Jadi kalau kita pakai maskara dulu, si maskaranya itu suka nempel-nempel gitu kan di pencapitnya, jadi lengket, terus kadang susah buat dibukanya. Jadi aku tuh sekarang suka dicapit dulu ini bulu matanya, lalu aku pakein maskara. Oke, biar lebih cantik bulu matanya. Alah sih ya, kerudung lagi. Gak apa lah. Udah ada saja. Tapi bagus kan tuh dibandingkan sama ini. Jadi cantiknya itu pakai maskara ya. Tapi lumayan bagus lah. So, jadi ini aku beli di Miniso. Miniso tuh saudaranya Miniso. Miniso. Ini dia nih tokonya. Ada di tempat aku cuman Miniso doang. Kalau kalian mau beli juga sebenarnya di online shop juga banyak, kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia, banyak banget yang kayak gini. Kalau kalian suka boleh dibeli, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini palingan rekomendasi dari aku, pencapit bulu mata yang ya lumayan enak sih kalau dipakainya menurut aku ya. So, jadi segitu dulu review dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu gratis, gak pakai bayar. Oke? Okay? Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye. Bentar banget ya. Siapa lagi dong? Satu lagi kali ya. Dah, apa bye. Ini dia.